Di pagi hari itu, Upin Ipin pergi ke pantai untuk menikmati keindahan. Upin, enak ya liburan ke pantai. Iya Ipin, indah sekali melihat pegunungan. Namun sayangnya teman-teman kita tidak ikut. Lagi apa kamu Upin Ipin? Ada di pantai terlarang ini, seharusnya kamu jangan pergi ke pantai ini, karena nanti takut ada hewan buas muncul dari dasar laut. Iya Atong, aku di sini lagi menikmati liburan, karena pantai di sini enak pemandangannya. Ayo Upin Ipin kita pulang. Ah Atong, aku melihat dan mendengar suara bergemuruh di dasar laut. Iya aku juga, sebaiknya kita langsung pulang ke rumah. Lihat Upin, monster itu mengejar kita. Gimana yang harus kita lakukan? Gak tahu nih, rumah kita habis terbakar tuh. Coba kamu panggil Ultraman Taro, siapa tahu dia membantu kita. Ultraman Taro tolong bantu kami, di sini ada monster berbahaya mengganggu kampung kami. Woi monster jelek, kenapa kamu mengganggu manusia lagi? Kamu Ultraman, kenapa ada di sini? Karena manusia-manusia yang telah mengganggu tempat aku. Makanya aku akan terus menyerang manusia yang ada di sini. Kalau kamu mau menyerang manusia, maka urusannya dengan aku. Ultraman Taro kamu pasti bisa. Ayo semangat, bangkit lagi selamatkan kampung kami. Terima kasih Ultraman Taro, kamu telah membantu dari serangan monster jahat. Oke sama-sama Upin Ipin, lain kali kalau membutuhkan aku, kamu cukup panggil namaku. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman.